Oke, hari ini kita akan berjalan-jalan ke Sekinchan. Oke, cerita sedikit pasal Sekinchan. Dia terletak di daerah Sabak Bernam di Selangor. Jadi perjalanan dari KL ke Sekinchan ini ambil masa dalam sekitar 1 jam setengah lah. Ada banyak tol kita kena bayar sebelum kita sampai di Sekinchan nih. Oke. Sebelum kita sampai di Sekinchan, kita akan singgah dulu di Kuala Selangor. Ini tempat ni banyak sejarah dia nih, tapi ini untuk video seterusnya lah. Alright, kita sudah sampai di Sekinchan. Mari kita tengok pemandangan dia. Oke, kita sudah sampai di Sekinchan. Ini dekat sini ada sawah padi yang luas. Dari ujung ke ujung sana tuh dia punya sawah padi. Padi dia baru juga kena tanam, jadi masih nampak hijau. Kalau di Sabah nih sepatutnya mau musim menuai sudah. Jadi ada lain sikit. Sekarang nih kita sampai dekat dia punya kilang memproses padi. Nanti kita tengok tuh macam mana rupa tu kilang memproses padi dalam dia macam mana. Nah, ini nah pisang Sabah. Pisang untuk guring-guring, pisang Sabah. Oke. Ini aiskrim. Aiskrim nasi. Wow. Ada juga aiskrim nasi ah. Jarang-jarang oh dengar aiskrim nasi. Nanti kita mau masuk di dalam dia mau tengok. Dia punya ruang pameran sekarang ni penuh, jadi mau kena tunggu dulu sekejap baru boleh masuk dalam. Oke, antara tempat yang wajib kita pergi di Sekinchan ni ialah dia punya sawah padi yang seluas mata memandang. Yang teknik penanaman yang digunakan di sini modern, jadi hasil yang dituai sangat banyak untuk dikomersialkan. Di kilang ni diorang ada kasih taklimat pasal proses penanaman dan memproses padi itu. Dan diorang juga mempromosikan produk yang dihasilkan oleh kilang diorang ini. Di dalam ada ruang pameran dia juga. Dalam ruang pameran dia ni ada barang-barang antik, ada barang-barang yang bersejarah. Dan yang pastinya barang ni masa kita kecil dulu kita mesti pernah nampak. Jadi agak nostalgic jugalah. Macam yang kita nampak sini ada sirung yang saya pakai itu, sirung telefon lama. Wah. Ini keropok yang diorang jual, keropok daripada beras. Oke, ini beras wangi yang dihasilkan daripada kilang tu. Oke, berat dia dalam 2 kilo. Dia punya harga dalam sekitar RM13. Harga kilang ni ah. Oh, mantap sekali. Yang ini dia punya beras basmati. Harga dia RM20 untuk 2 kilo. Yang ini beras coklat, beras perang, khas untuk pesakit diabetes dia boleh ambil lah. Harga dia pula dalam sekitar RM10 sekilo. Oke, jom bayar dulu. Pas ni kita pergi tengok ladang. Oke, sekarang kita tengok fasa-fasa penanaman padi bermula daripada padi yang kecil sampailah kepada padi yang sudah besar. Yang ini sudah boleh dituai sudah sebenarnya. Boleh kita proses untuk jadi beras. Ini adalah sekam yang sudah dikeluarkan daripada biji padi. Okay guys, sekarang ni kita sampai di lokasi baru. Kita panggil Ahma House. Dia dekat yang kawasan sawah padi ini juga. Ya, pastilah apa ada jual sebenarnya di sini. Belakang ni ada sarang burung. Tambah saja ada sini pun ada juga rupanya. Okay, Ahma House ni sebenarnya adalah satu kedai runcit yang menjual barang-barang runcit lah sebenarnya.
sambil-sambil tu kita boleh tengok barang-barang antik macam dekat kilang tadi, tapi yang di sini ada macam-macam variety lagi. Ada jual produk-produk tempatan juga, makanan ringan, macam-macam kita boleh beli CD. Rupa-rupanya sepanjang tadi masa merakam itu mikrofon tak masuk. Aduh. Harap-harap dia punya suara okeylah nanti. Astaga. Habis sudah kita tengok tu kedai Cina ni, Ahma House. Kita pergi lagi tempat seterusnya. Jom. Sekarang kita punya destinasi next ialah Sekinchan Coconut Farm, ladang kelapa. Di sini dia punya kelapa pindik-pindik saja. Dia bukan kelapa tinggi. Supaya kenapa kelapa dia pindik, supaya senang mau pungut dan dia punya hasil. Di sini sebenarnya ada jual kelapa dalam RM5 sebiji. Tapi disebabkan sekarang ni puasa, jadi tidak dapat kita makan dia punya kelapa, tidak dapat kita minum air dia. Yang kita boleh enjoy di sini, dia punya suasana, dia punya pokok kelapa, pendek-pendek saja. Itu yang special dia punya pokok kelapa ni, tidak tinggi. Tidak perlu mau panjat tinggi-tinggi dia punya pokok untuk dapatkan dia punya buah. Okay, sekarang ni kita sampai satu lagi tempat di Sekinchan ni. Dinamakan Sekinchan Wishing Tree. Dia satu pokok yang besar yang ada banyak benda melekat-melekat di daun dia warna merah. Kita tengok sana. Yang bergantung tu sebenarnya adalah duit shilling Cina yang dibalut dengan reben merah. Tujuan dia adalah untuk good luck, untuk nasib baik sebenarnya. Ha, itu dia. Inilah dia pantai redang. Di sebelah depan tepi ni, siring ni pantai, adalah jeti tempat untuk kasih mendarat tu ikan-ikan. Okay guys, kita sudah sampai dekat pantai redang di Sekinchan. Yang special dekat pantai ni, sebenarnya di sebelah pantai ni ada perkampungan nelayan. Kalau tengok di dalam, kita boleh nampak ada banyak kapal nelayan berlabuh di dalam perkampungan fishing village ni. Okay guys, habis sudah video kita untuk kali ini, jalan-jalan di Sekinchan. Nanti kita jumpa lagi di video seterusnya yang kita jalan-jalan lagi di tempat lain di Semenanjung. Okay, bye-bye guys, jumpa lagi.